Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah pun dengan berkah ini kita kembali bertemu dengan izin Allah. Pada beberapa video yang lalu kita telah belajar tentang na'at. Na'at itu adalah lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Na'at adalah lafaz yang menunjukkan terhadap sifat isim sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian na'at. Na'at itu ada dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Bagaimana penjelasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'atul haqiqi wa sababiyu, na'at hakiki dan sababi. Di nahwu juz pertama kita telah belajar tentang na'at. Na'at itu adalah lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Na'at adalah lafaz yang menunjukkan terhadap sifat isim sebelumnya. Na'at yang kita pelajari itu sebenarnya adalah na'at hakiki. Hari ini kita belajar pembagian na'at. Mari kita lihat. An-na'atu naw'ani, na'at dua macam, haqiqiyun wa sababiyun, hakiki dan sababi. Fal haqiqiyun, maka yang hakiki adalah madalla ala sifatin fi nafsi matbu'i, yang menunjukkan terhadap sifat diri daripada yang diikutinya. Wa sababiyun, dan yang sababi adalah madalla ala sifatin fi ismin lahu irtibatun bil matbu', yaitu menunjukkan terhadap sifat isim yang mempunyai pertalian atau hubungan daripada yang diikutinya. Mari kita lihat contohnya. Ja'a ar-rajulu al-muhadzabu. Kita lihat di sini al-muhadzab, ya, telah datang seorang laki-laki yang beradab. Beradab ini adalah na'at atau sifat dari ar-rajul. Ini adalah memang asli murni utuh sifat daripada si ar-rajul. Kita lihat kaidahnya tadi, fal haqiqiyu madalla ala sifatin fi nafsi matbu'i, maka hakiki adalah ini na'at hakiki yang menunjukkan terhadap sifat dari diri yang diikutinya, ya. Al-muhadzab ini asli dan murni memang utuh adalah sifat dari seorang laki-laki, maka ini dinamakan dengan na'at hakiki. Ini na'atun haqiqiyun. Oke, kita lihat nomor 2. Ja'a ar-rajulu al-muhadzabu akhuhu. Telah datang seorang laki-laki yang beradab saudaranya. Yang beradab ini al-muhadzab adalah na'at. Tapi na'at apa? Ini bukan na'at atau sifat dari si laki-laki, tapi sifat atau yang beradab itu adalah saudaranya. Jadi sifat ini bukan sifat ar-rajul, ya, tapi sifat si saudaranya. Jadi al-muhadzab ini dinamakan dengan na'at. Na'atun sababi. Karena al-muhadzab atau yang beradab di sini bukan si laki-laki tapi saudaranya. Kalau kita ganti kepada fi'il, maka ja'a ar-rajulu al-muhadzab itu bisa kita ganti menjadi hadzaba, ya, menjadi hadzaba. Kalau sebelum ada pergantian kata hadzaba ini, ja'a ar-rajulu al-muhadzabu akhu ini menjadi fa'il, ya, menjadi fa'il daripada al-muhadzab, walaupun dia isim maf'ul tapi dia berfungsi sebagai fi'il karena dasarnya adalah bisa kita rubah, ja'a ar-rajul hadzaba akhu. Kita lihat nomor 3, ra'aitu al-aba as-salihah. Kata as-salih di sini adalah na'at. Na'at apakah dia? Dia adalah na'at hakiki. Kenapa na'at hakiki? Karena memang as-salih atau yang baik di sini adalah sifat dari seorang ayah. Kan dikatakan dia na'at hakiki. Kemudian kita lihat nomor 4, ra'aitu al-aba as-salihata bintuha. Saya telah melihat seorang ayah yang soleh. As-salihata bintuha, seorang ayah yang soleh anaknya. Nah, jadi yang soleh itu bukan si ayah tapi anaknya. Ini na'at, tapi na'atnya adalah bukan na'at hakiki tapi na'at sababi. Ini adalah sifat daripada sebenarnya dari anaknya. Mungkin kalau kita ganti ke fi'il, maka ra'aitu al-aba Saluhat bintuha, ya. Walaupun Saluhat ini belum kita ganti, bintuha ini adalah kedudukannya sebagai fa'il dari as-salihah. As-salihah ini memang isim fa'il tapi berfungsi di sini sebagai fi'il.
Kenapa berfungsi sebagai fi'il? Karena kalau kita ganti ra'aitu al-aba shalihat bintuha. Jadi as-shalihah ini adalah na'at, tapi dia bukan na'at hakiki, tapi na'at sababi. Begitu juga nomor 5, aqamtu fil manzili al-fasih. Saya telah bermukim di rumah yang luas. Al-fasih ini adalah na'at, dan dia adalah na'at hakiki, karena memang luas ini adalah sifat daripada rumah, atau isim sebelumnya, atau sifat daripada man'ut atau mausuf. Kita lihat nomor 6, aqamtu fil manzili al-fasih fina'uhu. Saya telah bermukim di rumah yang luas pekarangannya. Di sini kata al-fasih, dia na'at, tapi bukan na'at hakiki, tapi na'at sababi. Kenapa? Karena yang luas di sini bukan rumahnya, tapi pekarangannya. Ya. Fina'uhu ini menjadi fa'il. Jadi fa'il, kenapa? Karena al-fasih ini dia bisa berfungsi sebagai fi'il. Ya. Kalau kita ganti ke fi'il, maka bunyinya adalah fasuha. Maka fina ini berfungsi sebagai fa'il. Al-fasih tidak na'at hakiki, tapi na'at sababi. Al-fasih ini adalah sifat daripada fina, bukan sifat daripada manzil. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.